Berjumpa lagi bersama channel Solokers. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Semoga diberi kelancaran rezeki buat sahabat-sahabat semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol suka, komentarnya, dan bagikan. Langsung saja ke informasi saat ini. Ada anomali? Pencarian kata Mega tidak muncul di Twitter. Dilaporkan tengah mengalami anomali pada fitur pencariannya. Informasi ini diketahui dari sejumlah laporan warganet yang menyebut tidak bisa melakukan pencarian dengan keyword Mega di platform tersebut. Usai ramai laporan tersebut, teknoliputan6.com pun sempat mencoba melakukan langkah serupa pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Hasilnya, saat berita ini ditayangkan, pencarian dengan keyword Mega memang tidak menampilkan apa-apa. Saat muncul, hasil pencarian malah menampilkan pesan seperti ketika Twitter mengalami masalah. Oops, something went wrong. But don't worry, it's not your fault, tulis keterangan yang muncul ketika melakukan pencarian dengan keyword tersebut. Selain itu, ada pula notifikasi yang berbunyi, "Cannot retrieve tweets at this time. Please try again later." Lalu di bagian bawah, ada tombol retrieve yang menandakan pengguna perlu mengulangi pencarian tersebut. Namun, berdasarkan uji coba lain yang dilakukan, pencarian yang menggunakan keyword Mega disertai kata-kata lain masih bisa muncul. Sebagai contoh, kami mencoba berbagai kombinasi, seperti Megawati, Mega PDIP, Mega Bazar, Megawatt, hingga Megabyte. Kami juga sempat melakukan pencarian memakai kata-kata yang berhubungan dengan Mega dalam bahasa Inggris, seperti Giant atau Huge. Dan, pencarian tersebut masih membuahkan hasil. Oleh sebab itu, belum diketahui penyebab anomali pencarian keyword Mega yang terjadi di aplikasi Twitter. Terlebih saat ini, platform microblogging tersebut tidak lagi memiliki tim komunikasi, sehingga belum ada penjelasan mengenai hal ini. Kendati demikian, dalam laman bantuannya, Twitter memang memiliki kebijakan dan aturan mengenai hasil pencarian. Dalam salah satu bagian, platform ini memang memiliki alasan tidak semua konten muncul di Twitter Search. Materi yang membahayakan kualitas pencarian atau menimbulkan pengalaman pencarian yang buruk bagi orang lain dapat dihapus secara otomatis dari pencarian Twitter, tulis platform tersebut. Tren di Twitter, topik Mega tak bisa diakses. Laman Trends di Twitter menunjukkan keanehan. Pasalnya, kata Mega menjadi salah satu topik yang masuk jajaran terpopuler tetapi tak bisa diklik. Pantauan CNBC Indonesia, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, tak kurang dari 172 tweet berhubungan dengan kata Mega. Namun, ketika diklik, Twitter tidak bisa menyodorkan topik bahasan yang bersangkutan. Ada yang salah. Coba proses ulang, begitu yang tertera pada layar ketika mencoba membuka kata Mega. Kalimat template itu biasanya dipasang Twitter ketika ada masalah koneksi internet saja. Sementara itu, tweet lain yang ada di jejeran, trends, tetap bisa diklik. Misalnya saja, PDIP, Bali, Durian, Jepang, Deden, yang juga termasuk dalam daftar topik terpopuler hari ini. Kenapa kata kunci, Mega, hilang dari Twitter? Kata kunci, Mega, yang sempat menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis 12/1, dilaporkan, hilang, dari Twitter. Ada apa? Berdasarkan penelusuran Indonesia.com sejak kemarin, mengklik kata kunci ini di deret trending topik tak memunculkan hasil. Begitu juga saat mengetikkan kata, Mega, di kolom pencarian. Kata kunci, Mega, sendiri sempat ramai dikicaukan netizen usai pidato panjang yang unik dari Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP, Megawati Soekarnoputri di perayaan ulang tahun partainya pada Selasa, 10/1. Salah satu yang menarik perhatian netizen adalah ketika Megawati mengungkit pentingnya peranan partainya bagi Presiden Joko Widodo.
Pak Jokowi itu ya monoloh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PD Perjuangan juga, duka si handah, seloroh Megawati, di DJ Expo Kemayoran, Selasa, 10/1. Selain itu, Megawati juga memuji dirinya sendiri kala menyampaikan pidato sebagai sosok perempuan yang cantik, pintar, hingga berkarisma. Presiden kelima RI ini juga pamer 9 gelar doktor honoris causa hadiah dari berbagai universitas. Tak heran, jagat maya diramaikan oleh komentar terkait kata kunci, Mega. Namun, kini cuitan-cuitan yang memuat kata kunci, Mega, tidak dapat ditemukan jika dilakukan pencarian. Padahal, menurut pantauan Indonesia.com pada Jumat 13/1 pukul 9.47 waktu Indonesia Barat, kata kunci, Mega, masih bertengger di trending topik Twitter nomor 25 dengan 153.000 cuitan. Ketika pencarian dilakukan, layar Twitter tidak menunjukkan hasil dengan keterangan, Something went wrong. Try reloading. Dan di bawahnya muncul tulisan sementara, This is an invalid search query. Please try a different one. Meski demikian, kata kunci terkait seperti Bu Mega, Megawati, dan PDIP masih dapat dicari pada kolom penelusuran tersebut. Menanggapi isu ini, pengamat media sosial Enda Nasution menyebut dirinya tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi, tetapi kemungkinan ada isu di mekanisme pencarian Twitter. Kurang tahu juga, mungkin ada isu di mekanisme pencarian Twitternya, ujar Enda kepada Indonesia.com lewat pesan teks. Sejauh ini, Twitter enggan memberi komentar secara resmi lantaran secara global tidak memiliki tim komunikasi yang bisa memberi penjelasan spesifik mengenai isu ini. Namun, dalam salah satu halaman HLP, Twitter menjelaskan alasan cuitan dan hashtag atau tagar tidak muncul di pencarian. Salah satunya, kicauan terkait itu dilindungi atau berisi konten yang mungkin sensitif. Selain itu, Twitter juga menyebut pihaknya berusaha menampilkan konten yang paling relevan, kredibel, dan aman dalam penelusuran. Sekian informasi terkini dari channel Solokers. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol suka, komentar, dan bagikan. Sampai bertemu lagi di informasi channel Solokers.